Kita beralih ke perbatasan. Saudara, pembangunan ring road di perbatasan Indonesia dengan Malaysia, khususnya kecamatan Entikong, baru sepanjang 5 km dari target awal 21 km. Sampai saat ini, pengerjaan jalan ring road menuju perbatasan masih terkendala pembebasan lahan masyarakat. Pelebaran jalan menuju pos lintas batas negara atau PLBN Entikong sebagai penunjang kelancaran transportasi hingga saat ini belum terselesaikan. Ring road 2 jalur 4 lajur baru dibangun sepanjang 5 km dari target 21 km. Terkendalanya pembangunan itu berdampak dengan lahan warga yang belum tuntas pembayaran ganti rugi. PLT Camat Entikong, Kosmas Yul, mengatakan pembangunan jalan ring road tersebut terkendala bahkan untuk tahun 2021, belum ada tanda-tanda akan dikerjakan kembali. Berdasarkan data, sebanyak 143 rumah dan bangunan yang belum tuntas pembayaran ganti rugi. Warga yang terdampak sudah melakukan pertemuan dengan pemerintah untuk menyelesaikan rumah dan bangunan yang hingga saat ini masih belum ada kejelasan. Dua lajur, 4 jalur dari sepanjang 21 kilo. Sampai saat ini pekerjaannya saya kira masih stagnan ya. Untuk 2021 saya kira belum ada kegiatan yang sudah dikerjakan sepanjang 5 kilo dari titik batas nol sampai ke desa Entikong. PLT Camat Entikong, Kosmas Yul, mengatakan masyarakat di perbatasan sangat mendukung pembangunan ring road tersebut. Dengan adanya jalan ring road jelas melancarkan arus transportasi menuju perbatasan, hanya saja hingga sekarang pembangunan tersebut menyisakan masalah ganti rugi lahan yang belum tuntas.